sudah melihat kampung kami bakalan dan kampung-kampung yang sudah besar. Kali ini di Kota Kediri ini kita lihat kambing dari segi kambing kipasnya. Harga mungkin dari kambing kipas ini beda di daerah saya sendiri, bisa di Jember. Kita akan lihat rentang harganya. Langsung kita tanya pedagangnya. Oke Pak, assalamualaikum. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Yon. Pak, ini jantan ini Pak ya? Betina Pak ya? Betinanya di usia berapa? Satu tahun Pak ya? Untuk dari segi harga Pak, kambing di daerah Kediri khususnya di Bas nih Pak ya, itu rentang kambing seperti ini harganya berapa? Rp 200 Pak ya. Kalau jantan Pak? Jantan 15 berarti harga dari lumayan agak turun Pak ini menurut saya Pak ya. Kalau di daerah Jember memang jantan kisaran 2 juta ke atas Pak. Di daerah barat memang dari pedagang-pedagang memang lebih murah daripada di daerah saya sendiri. Pak untuk peternak khususnya di mari Pak ya, itu banyak dari peternak yang menemukan Pak ya. Tapi kisaran dari harga bakalan Pak untuk menemukan kisaran berapa kalau di wilayah yang berbeda di wilayah Kediri tentang harga dari jantan dan betina? 1.200 Pak ya. Untuk mungkin umurnya Pak? 8 bulanan. Kalau jantan sekitar segitu Pak, tapi di usia yang agak lumayan besar Pak. Kalau betina Pak? Betina Pak ya. Tapi kalau di harga penjualan kalau sudah besar seperti ini harganya tidak terlalu mau tinggi Pak ya. Kalau pembentukan kalau kita beli harga terlalu tinggi nanti untungnya tidak terlalu tinggi. Memang sekarang untuk dibas ini ramai atau enggak Pak? Pembelian maksudnya ramai di bakalan atau di pembesaran seperti ini? Jadi dari segi peternak kebanyakan pengisi mungkin Pak, terima kasih Pak. Jadi mungkin ada orang yang oke teman-teman, memang keterangan dari pedagang di daerah sini memang rentang harga antara kambing Jawa atau kambing peranakan Jawa dan kambing kipas itu beda-beda dari sebenarnya tergantung dari mungkin spesifikasi dari kambing tersebut. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman, jangan lupa